Sekitar 25.000 pegawai retail, perkulakan, supermarket, minimarket, swalayan, dan departemen store di Kota Bandung sudah divaksin kecuali penyintas dan komorbid atau memiliki penyakit penyerta. Dosis pertama, Pemkot Bandung mengklaim telah melakukan 100% vaksinasi bagi pegawai swalayan tersebut, sementara untuk dosis 2, Pemkot Bandung menyebut telah mencapai 70%. Dengan hasil data tersebut, diharapkan memberikan rasa nyaman dan aman kepada warga Kota Bandung yang akan berbelanja ke toko swalayan atau retail di Bandung.